بعلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه المتواترة وأياديه المتكاثرة ومننه الغامرة، والصلاة والسلام على سيد أهل الدنيا والآخرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه الأنجم الزاهرة، أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، الآية. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: يحشل المرء مع من أحب، أو كما قال. Alhamdulillah wa syukur, kita ucapkan puji syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita bersama-sama di dalam majelis haul daripada salah seorang daripada aulia Allah Subhanahu wa taala, yaitu Habib Muhammad bin Habib Abdul Karim As-Samman Al-Madani Al-Hasani. Beliau ini salah satu daripada zuriat daripada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang disebut al-waladu juz'un minal walid. Anak itu satu suku-suku daripada orang tuanya. Faman ta'allaqa bil juz'i faqad ta'allaqa bil kulli. Barang siapa berpegang kepada juz', maka sama dengan berpegang kepada kull. Di dalam ayat suci Al-Qur'an disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan kata innama ada tuhasrin. Di dalam ilmu nahwu, hanya kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala mensucikan semua kulawarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada segala kekotoran-kekotoran. Jelas di dalam ayat itu bahwa Rasulullah dan Sittina Fatimatuz Zahra dan anak cucunya sampai hari kiamat adalah ahli surga. Di dalam ayat lain lagi, ya Muhammad, sampaikan kepada semua umatmu, aku tidak ada mengharap apa-apa imbalan dan balasan daripada kamu atas kesusah payahanku mengajar dan memimpin kamu. Hanya aku menyampaikan pesan Allah, cintailah kulawarganku. Ini pesan Allah. Di dalam hadis disebutkan yuhsyarul mar'u ma'a man ahab, siapapun akan dikumpulkan nantinya bersama-sama orang yang dicintai oleh hatinya. Inilah yang kita harap, supaya kita mencintai anak cucunya Rasulullah SAW,
yang pada hakikatnya mencintai datunya, yaitu Rasulullah SAW, yang akhirnya kita bersama-sama dengan Rasulullah SAW. Walaupun hidup kita tidak mempunyai pangkat, harakat dan martabat, walaupun kita ini hidup di dalam susah, fakir, walaupun kita hidup di dalam keadaan sakit terus-menerus, walaupun kita hidup di dalam dihinakan oleh orang dan sebagainya, akan tetapi kalau kita mahabbah kepada orang-orang yang soleh, maka janganlah kita berduka cita, karena kita akan berkumpul sama-sama orang itu di dalam surga. Apa artinya pangkat, apa artinya harta benda, apa artinya kesehatan, apa artinya sanak saudara, apa artinya pengikut yang banyak, apa artinya macam-macam istri yang banyak yang cantik, namun menjadi balaman neraka. Tak ada di dalam hatinya mahabbah kepada orang soleh. Oleh sebab itu hukumnya mahabbah kepada orang soleh adalah wajib, termasuk min wajibatil qalbi. Di dalam kitab Sulamut Taufiq disebutkan min wajibatil qalbi mahabbatus salihin. Wajib bagi tiap-tiap hati kita mencinta kepada orang soleh. Marilah kita bawa anak-anak kita mulai dari kecil mencintai orang-orang soleh, supaya nantinya mereka itu ada didikan dari kecilnya mahabbah kepada orang soleh. Jangan sampai kita taksir nantinya anak-anak kita itu tatkala dia dewasa dia membenci dengan orang soleh, karena ketaksiran kita tidak mendidik akan anak kita dari kecilnya itu cinta kepada orang yang soleh. Di antara orang soleh zuriat Rasulullah SAW bernama Sayyid Muhammad, Habib Muhammad, Syarif Muhammad, Ayyib Muhammad bahasa Banjarnya, bin Habib Abdul Karim As-Samman Al-Madani Al-Hasani, turunan Sayyidina Hasan. Beliau dilahirkan pada tahun 1132 Hijriah. 1132 Hijriah. Di dalam negeri Madinah Al-Musyarrafah. Beliau sudah lebih dahulu yatim. Maka ibunya memimpin akan dia, menyerahkan akan dia sewaktu kecilnya kepada seorang guru yang alim di bidang Al-Quran, baik tajwidnya maupun ilmu-ilmu lainnya yang berhubungan dengan Al-Quran, seperti usul tafsir dan tafsir Al-Quran dan lain-lainnya. Maka Syekh Samman ini diserahkan oleh ibunya kepada guru tadi dari kecil. Nah, sewaktu dia belajar Al-Quran, ini satu pelajaran ini, supaya kita punya anak kalau sudah bisa bicara langsung dimasukkan ke sekolahan Al-Quran, dan harus dicari gurunya yang fasih membaca Al-Quran, karena anak-anak kita ini mengikut gurunya. Kalau gurunya itu salah, ya ikut salah. Kalau gurunya itu bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin, rahmanirrahim, maliki yaumiddin, sampai berbalik, amin, ngarannya Udin, anaknya Yasin, nah itu anak kita nantinya bismillahirrahmanirrahim juga.
Gak bisa bismillahirrahmanirrahim, gak bisa karena gurunya tadi. Dan anak-anak kita ini pasti punya guru. Malam yakun lahu syaikhun fasyaikhun syaikhuhu. Siapa tidak punya guru, maka syaitanlah yang membisikinya jadi gurunya. Itu man isim mausul umum. Bilangnya ilmu nahwu. Siapa aja apabila tidak punya syekh, tidak punya guru, maka syaitanlah gurunya. Syaitan itu bin iblis. Iblis itu bin api neraka. Itu silsilahnya. Mungkin bapak-bapak sudah tahu itu masalahnya. Syaitan bin iblis, iblis bin neraka. Sewaktu Syekh Saman ini belajar Al-Quran, di sini ada keganjilan, keistimewaan, keunggulan. Yaitu setiap kali beliau diberi makan oleh ibunya makanan, beliau makan. Tapi tatkala beliau selesai makan, ibunya melihat makanan itu tidak kurang sedikit pun. Bahasa Banjarnya kalau muka itu, kalau sampai banyak-banyak bisi baras lagi sudah. Sepiring aja, balik makan ada pulang. Karena malam makan sepiring ada pulang. Jadi ibunya ini melaporkan kepada gurunya yang mengajari Quran tadi. Hal yang demikian spontanlah dijawab oleh gurunya. Hai ibunya Syekh Saman, kamu jangan ragu bahwa anakmu ini sudah diberi pangkat wali kutub dari kecil. Aduh, bagaimana bahagianya seorang ayah dan ibu punya anak dari kecilnya sudah diberi pangkat waliullah. Orang wali itu tanda-tandanya menurut di hadis yang lebih sahih itu dua. Pertama, pemurah. Yang kedua, tidak pemarah. Jadi dari kecilnya beliau ini pemurah, tidak pelit, alias apik, alias engken, garis mereng angkar mawi, jarak 12. As-sakhiyu habibullah walau kana jahilan. Ma jabalallahu waliyan illa bisakhai wa husnil khuluq, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tabiatnya wali-wali itu dua. Ini tradisinya wali-wali itu dari kecilnya ini. Yang disebut orang barat kalau tradisi dari kecil insting. Itu tabiat fitriyah namanya bahasa Arabnya. Insting. Ada Inggrisnya juga sedikit. Sebab kita ini dijajah oleh Inggris dengan bahasa. Jadi tabiatnya semua aulia itu pertama bis asrafa, murahan atau sosial. Yang kedua wa husnul khuluq. Mengenai perangai yang baik ini, Abu Hurairah ditanya orang, apa maksudnya husnul khuluq? Abu Hurairah menjawab radhiyallahu anhu, yaitu tidak pemarah. Oh, bagaimana bahagianya kita kalau punya teman pemurah tidak pemarah. Rasanya enak ya. Enak. Tapi kalau punya teman sering marah-marah, ya
suka emonisasi. Apa itu? Ya marah-marah itu lah. Emosi. Ya. Saya ini kalau tidak dilajari enggak bisa. Wa 'allama kama lam takun ta'lam. Emosi. Emosi itu apa? Emosi itu bennya emosi adalah ben api. Ben api. Api itu ya neraka. Jadi orang yang emosi itu orang yang sudah dapat neraka. Buktinya orang emosi matanya merah. Itu sifatnya api itu merah, si jago merah. Al-ghadab yufsidul iman kama yufsidul qalbul asal. Marah itu merusak iman. Kalau iman sudah rusak, kemana tempatnya? Jelas neraka. Jadi kita jumlahkan secara ilmu mantik, natijahnya orang yang pemarah itu masuk neraka. Itu natijahnya. Janganlah kita didik diri kita dan anak kita ini pemarah dan pelit. Maka gembiralah ibunya mendengar yang demikian. Kemudian Syekh Salman Al-Madani ini dari waktu kecilnya itu dia ini senang kepada orang-orang yang ziarah ke makam datunya Rasulullah SAW. Dan dia ini adalah dari kecil penunggu pintu hadrat Rasulullah SAW. Kalau orang mau ziarah ke kubur Rasulullah, Syekh Salman Al-Madani mulai dari kecil yang megang kuncinya, yang membukakan masuk ke dalam langsung. Kalau zaman dulu, datuk-datuk kita itu masuk langsung ke dalam, berdekatan dengan bangunan itu, dengan apa, dengan kuburannya itu. Kalau sekarang karena sudah wow yang jadi raja Wahabi, nggak boleh lagi masuk ke sana, nggak boleh lagi. Malahan katanya Wahabi ziarah itu syirik. Rasulullah SAW pada satu malam tidak ada di rumah istrinya yang satu. Abu Hurairah cari. Rasulullah enggak datang-datang, ini enggak keluar-keluar. Ada apa ini? Ketok istri yang pertama, enggak ada. Yang kedua, ketiga, sampai yang kesongo. Tak ada. Abu Hurairah ini selalu takut. Jangan-jangan Rasulullah ini dibunuh orang. Wah, sekarang kita sudah mendengar Pak Matori Abdul Jalil mau dibunuh orang. Karena apa? Karena dia ini NO dan ulama. Jadi guru-guruan ini harus pada was. Apa itu pada was? Ya waspada. Kalau bisa seluruh kaum muslimin punya senjata, bukan hanya anggota MPR dan DPR saja. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khair turhibuna bihi aduwwallahu wa aduwwakum. Itu Al-Qur'an. Sekalinya Rasulullah SAW itu dicari-cari enggak ketemu Abu Hurairah, melihat cahaya nur Rasulullah SAW ada di kuburan Baqi'il Burqat di Madinah. Abu Hurairah itu selalu membuat lubang dari bawah pondasi pagar kuburan dengan tangannya sendiri. Kemudian dia masuk, dia mendekati Rasulullah SAW. Tengah malam Rasulullah ada di kuburan. Ya. Diperhatikan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW minta kepada Allah keampunan atas dosa dan kesalahan dirinya dan seluruh muslimin muslimat. Artinya Rasulullah ziarah ke kubur.
Rasulullah berdoa minta kepada Allah di pekuburan. Kalau disebutkan bahwa orang ziarah itu musyrik, berarti Rasulullahnya musyrik. Siapa yang berani bilang begitu? Tapi kira-kira yang hadir ini semua orang ahli sunnah wal jamaah, semua orang yang senang ziarah. Dari kecilnya Syekh Samman ini megang kuncinya pintu hadrat Rasulullah SAW. Dan apabila orang yang mau ziarah ke kubur Rasulullah itu ternyata orang itu masih di dalam thalabatul ilmi, artinya masih di dalam belajar, apalagi orang yang mau ziarah itu seorang guru yang sudah mengajar, apalagi yang ziarah itu seorang yang soleh, orang yang punya karamat wali, maka yang tiga golongan ini dipersilahkan oleh Syekh Samman mulai kecilnya lebih dulu naik ke rumahnya, diberi makan dan minum. Selesai makan minum baru dibawa ziarah ke makam Rasulullah SAW dan diperkenalkan oleh Syekh Samman kepada Rasulullah. Orang yang ziarah ini namanya satu persatu. Misalnya ada nama Muhammad. Ya Rasulullah, ini Muhammad ziarah ke kuburmu. Nah, ini si A, ini si B, itu begitu. Sebagaimana zaman tahun 70-an itu, begitu muzawir membawa jamaahnya ziarah, diperkenalkan si yang dibawanya ini kepada yang diziarahi. Satu persatu namanya. Karena orang-orang yang soleh itu dalam kuburnya tetap hidup. Bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Hidup. Beliau mulai dari kecilnya selalu memuliakan ibu bapaknya. Dan beliau terhadap orang-orang ulama dan orang-orang yang menuntut ilmu dan orang yang soleh, selama berada di kota Madinah, maka Syekh Samman inilah yang menjadi khadam bagi semua tamu itu. Kalau tamu itu menghajatkan makanan apa-apa, Syekh Samman yang belikan ke pasar. Tamunya di rumah aja. Sayyidul Gaum Khadimah. Dari kecilnya begitu lihat. Dan dia ini dari kecilnya sudah memusyahadahkan akan wahdaniyatullah. Artinya tidak terbimbing hatinya itu dengan Allah. Tetap apa yang dilihatnya tidak melupakan kepada Allah. Apa yang didengarnya tidak melupakan kepada Allah. Maqam musyahadah, yaitu u'budillah ka'annaka tarah. Itu maksudnya musyahadah. U'budillah ka'annaka tarah. Beribadahlah seakan-akan melihat Allah. Ini maqam musyahadah. Syekh Samman dari kecilnya sudah dapat musyahadah. Orang kalau dapat maqam musyahadah, seumpama mereka itu baca salawat, di dalam kandangan hati mereka yang membaca salawat itu adalah Allah untuk Rasulullah, bukan si Umar lagi. Itu di dalam penglihatan hatinya atau di dalam jauh pengrasaannya. Sudah jauh dari kita ini. Kalau kita, ya kita terus. Kita terus. Allah Ta'ala sempat akan gak ada lagi. Itu kita namanya orang awam. Al-awam, al-awam. Orang awam itu persis jengkrek-krek. Dan
dan setiap yang datang itu memberi hadiah, emas, perak, dan lain-lainnya. Maka namun semua hadiah itu dikumpulkan pada satu waktu, dibagi-bagikannya kepada fakir miskin, sehingga habis tidak tertinggal sedikit jua pun di tangannya. Radhiyallahu anhu. Kemudian daripada itu, Syekh Saman meninggal dunia atau wafat pada hari Arba, tanggal 2 Dzulhijjah. Hari ini hari apa? Rabu ya, bukan Arba. Tanggal 2 Dzulhijjah di pada tahun 1189. Jadi 1189 dipotong 1132 inaun sabaraha. Ini ada orang mana? Orang apa? Orang Bandung ya. Inaun sabaraha? Atur nuhun. 1189 dipotong 1132 berapa? Hah? 60 petok. Ada maduranya di sini. Jadi ada maduranya. Di sini ada juga orang yang mengajarkan dosen bahasa Inggris. Jadi ada instingnya tadi. Jadi semua kena. Ya itulah umur beliau, padat dengan ibadah dan ilmu. Inilah tujuan hidup kita, hanya dua. Pertama, waktu diisi dengan menuntut ilmu. Yang kedua, diisi dengan ibadah kepada Allah. Itulah dua tujuan hidup kita. Imam Ghazali membuat lagi di dalam kitab Ihya dengan dasar yang kuat. Hidup di alam dunia ini tujuan dua. Pertama, tidak boleh sakit hati. Ngerti semua? Gak boleh sakit hati, gak boleh sedih. Itu pertama itu. Siapa aja? Ini ada orang Betawi. Siapa aja? Gak boleh sakit hati, harus gembira terus. Satu. Yang kedua, sibuk dengan ibadah. Itulah kesimpulan di dalam kitab Ihya juz yang keempat dari Imam Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Jelas sejarah? Jelas. Kalau ada yang belum jelas, mungkin kelakaran gitu lah. Jadi jangan ada yang sakit hati lagi, jangan. Jangan ada yang sakit hati. Gembira terus, syukur terus. Masa orang baca Alhamdulillah 17 kali sehari semalaman, Alhamdulillah dibaca tapi enggak dihayati, katanya orang sekarang dihayati. Kalau orang baca Alhamdulillah, artinya saya senantiasa Alhamdulillah, berarti saya senantiasa gembira, kan gitu kan? Begitu kan? Kan begitu kan? Gembira terus. Yang kedua, sibuk dengan ibadah. Sama ada ibadah tafakur, sama ada dalam ibadah nazar, sama dengan ibadah mutala'ah, dan lain-lain. Pokoknya ibadah. Ibadah itu dua aja. Wajib sunat, sunat wajib. Sunat ya. Sunat. Bukan bersunat, bukan. Kalau bersunat, oh, sampai 3 kali bersunat, habis. Ketawa, Muhammad, amin. Jadi harus gembira terus. Bapak-bapak, kalau hati kita itu gembira, apa yang kita lihat itu jadi pelajaran, jadi ilmu. Apa yang kita dengar jadi ilmu. Oleh sebab itu Rasulullah berpesan, anak cucu saya jangan sampai ditangiskan. Kalau dia nangis,
saya ikut nangis. Kalau saya nangis, Allah Ta'ala marah. Nah ini, ya mudah-mudahan nih Muhammad Amin nih dengan hadisnya Ahmad Hafi itu jangan ada yang menangiskan. Kalau ada yang menangiskan, nangis. Kalau dia nangis, otaknya itu begini, tertutup. Jadi tidak masuk pelajaran. Setengah mati belajari kada mau paham. Ujar orang belajar pan baba. Aita. Saya tulis surah. Dia jawab apa? Saya tulis sutaha. Sutaha, sutaha. Bilangnya gurunya sutaha itu mertua saya. Tapi kalau ini anak ini suka gembira, ototnya itu nah terbuka. Cepat menerima pelajaran. 1.5 bulan Iqra 6 udah selesai. 6 bulan khatam Al-Qur'an. 1 bulan sudah 1.5 juz hafal. Doakan panjang umurnya. Ini akibat daripada jarang sedih, jarang nangis. Senang terus. Ibunya juga begitu, jarang nangis, senang terus. Ya paling 2 kali nangis waktu melahirkan. Saya bilang nangisnya 2 kali, tapi senangnya berapa kali dong? Yang penting rasanya, Bung. Emangnya di bulan ada coklat? Gak boleh sakit hati, gak boleh ya. Gak boleh, itu sampaikan kepada anak istri. Gak boleh sakit hati, syukur terus. Kalau bala musibah banyak gimana? Nah begini jawabnya. Bala dan musibah kalau menimpa kepada nabi dan wali, itu adalah rafu'ud darajat, untuk meninggikan pangkat dia. Bala musibah menimpa kepada orang mukmin yang bukan wali dan bukan nabi untuk kafarah sayyi'at wal khathiyat, untuk membersihkan dari kekotoran dosa. Kalau kita orang awam ini kotor, ada yang membersihkan, kenapa jadi menangis? Mestinya kita gembira, berterima kasih kepada orang yang membersihkan itu. Kalau bala menimpa kepada orang kafir dan munafik, itulah yang disebut azab. Nah, jadi bala itu terbagi kepada macam-macam. Kepada nabi dan wali, rabbul darajat. Kepada orang mukmin yang biasa adalah untuk penghapus dosa. Kepada orang kafir dan munafik itu yang siksa. Jadi orang yang beriman enggak perlu sedih. Kemudian kalau sudah sedih itu sudah bisa diatasi dengan gembira, sesuai dengan kata Alhamdulillah 17 kali waktu sholat, kita tinggal lagi mengisi waktu supaya sibuk dengan ibadah tadi, yang wajib, yang sunnah. Sampai tidur pun kita niatkan karena ibadah juga. Karena mata kita kalau tidak dibuat tidur, nantinya kan kepala kita sakit. Kalau kepala sakit, biasa segalanya enggak enak lagi. Jadi menjaga kesehatan juga namanya itu ibadah. Terakhir, Syekh Saman Al-Madani ini kuburannya di Baqi'il Ghurqat, berdampingan dengan kubur segala istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam rombongan orang-orang yang cinta kepada orang saleh, sehingga kita akan dikumpulkan Allah bersama-sama mereka. Amin Allahumma amin. Dan kita mengambil tabarruk, yaitu membaca qasidah yang berhubungan dengan puji-pujian terhadap Syekhuna Syekh Saman. Karena madhus syuyukh min aqrabil
kurubat. Wa kadzalika balagh rasul. Itu dalam kitab Syarah Hikam disebutkan memuji guru itu adalah jalan yang paling hampir untuk mendekatkan diri kepada Allah. Demikian memuji rasul Rasulullah. Ya Syekhana ya Syekhana. Ya Syekhana. Thank you.
babuna billah qaumun baqau billah wa aqsamu billah syekh samman waliyullah. Akhbaruna Samman wa lillahi.
الذين آمنوا وطمئن قلوبهم ذكر الله ألا ذكر الله تطمئن القلوب اعلم أنه لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 الله يا 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 الله اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الفاتحة إلى الكرسي ودلالة من صدر الإخلاص والعلوتين خصوصا إلى روح سيدي السيد محمد عبد الكريم السمن المدني ثم إلى أرواح أصحاب الأنبياء من الأولياء والصالحين
وأصولهم وفروعهم والمرحوم الحبيب سجاد بن أحمد العندروس ووالد وأولاده وأقاربه وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم برحمه وغفره ويعين علينا وعلى أهل بلدنا إندونيسيا من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفاتهم وخصوصيتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة وعلانية أن الله يرزقنا وأهل بلدنا إندونيسيا التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستكرام وحسن الخاتمة ويتم علينا وعليهم توبة نصوحا واجعلنا وإياهم من التوابين المطهرين واجعل بلدنا إندونيسيا آمنا ويرزق أهله من الثمرات لعلهم يشكرون وأن الله يصلح ذات بينهم ويؤلف بين قلوبهم ويجري على أهل بلدنا إندونيسيا أحكام دين الإسلام على مذهب أهل السنة والجماعة وأن الله يزيل المنكرات والفواحش ما ظهر منها وبطان على تلك النية وعلى كل ما نوى بسبب الصلاة إلى حضرة النبي وآل بيته الكرام الفاتحة.